selama tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun telah melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan dan telah memaksimalkan target capaian kinerja resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan pemeriksaan IPHP. Sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai Lapas Kelas 1 Madiun. Capaian kinerja bidang tata usaha. Lapas Kelas 1 Madiun mendapatkan penghargaan dari KPPN Madiun. Pencanangan pembangunan zona integritas. Perbaikan sarana prasarana gedung dan bangunan. Bangunan sentral layanan publik. Capaian kinerja bidang pembinaan. Dalam masa pandemi, Lapas Kelas 1 Madiun tetap berupaya memberikan pelayanan prima kepada penerima layanan dengan melakukan layanan kunjungan online, layanan sidang online, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kegiatan rehabilitasi medis. Lapas Kelas 1 Madiun juga mendapatkan sertifikasi layak sehat hijin sanitasi. Layanan self-service bagi warga binaan pemasyarakatan. Lapas Kelas 1 Madiun membuka sarana asimilasi dan edukasi sebagai bentuk kegiatan pembinaan bagi narapidana. Peternakan ayam petelur. Lapas Kelas 1 Madiun berhasil melakukan